dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan salat kita sampai akhirnya baru nanti dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salat kita dulu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan suatu video di mana teman-teman sekalian di situ ada penghancuran gereja sambil teriak-teriak Allahu Akbar ya. Teriak-teriak takbir kawan-kawan dan gereja dihancurkan. Dan teman-teman sekalian, kita juga akan dengarkan sebuah edukasi. Ini sebuah kayak bentuk komedian ya. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah sindiran ya kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena di mana-mana gereja susah untuk didirikan. Tapi untuk tempat-tempat diskotik dan lain sebagainya itu sangat mudah. Dan teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Bang Yeri dan teman-teman, beribadah di rumahnya saja. Di ruko. Di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja, gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Kita harus menyambut mereka dengan hati yang damai dan penuh dengan cinta kasih. Kau berikan kasih dan kecinta Tuhan, supaya gereja kami tidak jadi dibongkar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan salat kita sampai akhirnya baru nanti dieksekusi oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan salat kita dulu.
And the one who comes to me, I will by no means cast out. There is a way to heaven, and his name is Jesus Christ. You know, every single one has a God-shaped hole in their heart. And people are trying to fill it with many things. It might be money, sports, fame, alcohol, drugs, sex, or something else. So many things can damage our soul, and we may think that life is not worth living anymore. You have heard that there's a God, but do you really know that He loves you more than anything? You are not perfect. You have sinned against Him. God hates sin, but He loves sinner. That's why He sent Jesus to die for you. You can be forgiven through Him. It doesn't matter what you have done or how bad you think you are. He knows what you are, but He loves you and wants to take you to heaven. Ask Jesus to forgive your sins and save you. The Bible says in John chapter 1, verse 12, "But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." Pray this prayer with me. Dear Jesus, forgive me for all the sins I've done. Ini saya ada banyak pertanyaan juga nih, Bang Yeri. Bib, kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja, tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin, wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah numpang di masjid kita, monitor, kan di masjid Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja, gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya yang ada itu adalah Kristen area. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman, tentu hal ini membuat kita sadar bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari terakhir akan terjadi penganiayaan kepada orang-orang percaya. Kita dikucilkan, kita dianiaya, bahkan datang saatnya kita akan dibunuh. Dan orang yang melakukannya menyangka sedang berbuat bakti bagi Allah. Itu bisa temukan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 1-3. Yesus terang benderang mengatakan demikian. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dunia memang membenci kita karena kita bukan berasal lagi dari dunia. Kita sudah terlepas dari dunia. Kita sudah ditebus dari dunia yang fana ini. Dan kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris, yaitu sorga kelak. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, saya Arif Gula, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.